Pemirsa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat meminta masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan harus menunjukkan kartu vaksin. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran Bupati Lombok Barat tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Hamdi saat ditemui di ruang kerjanya beberapa hari yang lalu. Hamdi menyebut sesuai surat edaran Bupati Lombok Barat, mulai sekarang untuk mengurus administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil Lombok Barat harus menunjukkan kartu vaksin. Pasalnya kartu vaksin mulai sekarang merupakan salah satu syarat masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Lebih lanjut, Hamdi menegaskan hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran Bupati Lombok Barat tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat. Edaran ini kan surat edaran ini mengacu pada Perpres 14/2001 yang baru. Bahwa termasuk salah satunya di situ ada layanan administrasi pemerintahan, itu harus masyarakat ini kan harus sudah divaksin. Nah mungkin tidak bisa maksimal 100% awal ini kan, tapi kan tetap kita tidak lanjuti, sehingga nanti kita sudah rapat, hasil rapat kita kemarin akan kita bentuk sejenis aplikasi mungkin nanti. Ketika nanti masyarakat datang, lalu kita tanyakan, selama mereka bisa menunjukkan kartu vaksin, artinya sudah divaksin, ya kita layani. Ditambahkannya dengan upaya yang dilakukan oleh pihaknya agar masyarakat Lombok Barat bisa sadar dan mau melakukan vaksin. Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Lombok Barat yang belum divaksin agar segera melakukan vaksinasi. Hamdi Lombok TV, Lombok Barat.